Halo semuanya, kembali lagi di Untung Putro Channel. Kali ini gua mau bawa motor ini ke BMW Motorrad buat servis. Ini kan udah ada lambang servis ya, jadi dia butuh servis. Kilometer sekarang di 2906. Itu udah nyala, jadi sambil manasin kita langsung aja ke meluncur ke BMW Motorrad di TBC Matupang. Oke, tonton terus videonya. Oke, udah dicek semua tadi. Mungkin pengerjaan ternyata lama banget, sekitar 3 jam. Ya, ruangannya sih nyaman ya sini. Cuma kalau 3 jam sih lumayan. Kita sambil nunggu kita muter-muter aja dulu di dalam ya. Nanti yang penting kalian tahu sih, nanti ini BMW di sini kalau S1000RR itu servis itu habisnya berapa nantinya, dan yang diservis apa aja. Sisanya hiburan kita di showroomnya BMW Motorrad. Kita langsung ke showroomnya aja. Oke, ini showroomnya. Kita masuknya lewat sini aja. Baru masuk kita udah disambut sama BMW GS. GS yang apa nih ya? BMW GS di sini. Ini GS yang G310, yang 310cc. Ini gua pernah pakai yang G310 yang bukan GS-nya. Menurut gua sih kurang enak ya. Tapi enak enggak itu selera. Kita masuk. Kita masuk, kita lihat-lihat. Mas, lihat-lihat ya sambil nunggu servis. Iya. Masih. Di sini R90 ada. Sambil bikin video boleh ya? Boleh. Ini yang tipe apa ya? Ini Roadster Special. Oh ya, yang ini. Yes. Ini cat. Ada di kelasnya. Ini handmade. Oke. R90 ini salah satu motor impian gua. Motor yang gantengnya tuh abadi kayaknya nih, BMW R90, tapi yang warna hitam aja pengen. Ini ada S1000R, versi nekatnya S1000RR. Motor nyamannya luar biasa. Ini emang bawaan Akra atau gimana mas? Enggak, udah ganti. Udah ganti ya? Yes. Dari sini berarti optional. Ini di berapa mas ya? Sekitar 800-an tuh. Udah ganti Akra, dari sini opsional. Hampir sama sih semua. Cuma kemarin yang gua sempet bahas itu kan di sininya nih ada kan bolong, kemarin dikasih ini. Ada water apa? Handle heaternya ada di sini. Cakep sih. Mantap. Di sini ada lagi BMW C. Ini lucu ya. Ini di decal sih. Ini mungkin mau masuk pangsa pasarnya NMAX atau XMAX gitu. XMAX lah. Tapi ini yang 400. Di sini lagi. Di bawah di sini. Di sini ada BMW jadul. Ini ya keren ya, nah, gue white-in deh biar kelihatan semua. Wih, keren ininya. Showroomnya, di situ ada buat aparel. Bawah buat itu, di situ ada kafe, nanti kita minum deh di situ. Oke, next kita lihat ini. Ini udah, gue kurang paham sih kali dia. Ini K1600. Motor gede banget sih. Ini udah kayak mungkin kayak Honda Goldwing kali ya. Ini kelasnya Goldwing sama nih. Dan ini juga ada ini. Nah, ini lagi. Ini BMW GS yang paling baru R1250 1250cc. Boxer juga mesinnya. Mantep nih. Ada temen gua punya satu tuh, Sultan Condet tuh. Gua belum sempet nyobain sih, nanti gua mungkin nyobain kalau lagi main ke rumahnya dia atau lagi
apa ya, lagi ketemu atau San Mori bareng atau touring bareng, mungkin gua nanti pinjem-pinjeman. Di sini terakhir ada ini F900R. Ini baru lihat gua ada BMW kayak gini. Keren nih. Tadi ini motornya yang ada di sini cuma ini. Sisanya ini kafe. Nah, ini keren ya. R90 juga nih. R90 itu boxer gini, kalau mesin boxer itu kalau dipakai itu goyang kanan gitu, guduk-guduk. Oke, mungkin cukup sampai sini ini tour di sini. Kita mau ke atas enggak kira-kira? Kalau kemarin di BMW Astra mobil gua lihat-lihat aksesoris juga, di sini gua mau lihat juga di sini. Buat kalian tuh di sana ada apa ya? Dompet apa-apa ini. Miniatur. Ini smart pocket. Nah, dan ini nih yang keren. Ini 1000 RR. Tapi biasa aja ya. Maestro, murah sih ini kalau Maestro. Di sini ada apa buat itu? Kayak Sena gitu. Sini ada aksesoris, sedikit sih aksesorisnya kalau di sini. Nah, mungkin yang banyak kaos ya, kaos. Kita lihat, coba harga kaosnya berapa? Wih, nih harga kaosnya 900.000 guys. Serem. Dan di sini yang itu 1.200.000. Ini bukan target marketnya, bukan gua. Karena gua tipe yang sekarang sukanya pakai baju yang minimalis aja, yang polos-polosan. Mau pakai mereknya apa juga bodo amat. Di sini juga ada baju-baju. Sini sih mahal-mahal sih. Menurut gua masih mahal ya. Ini ada baju helm juga harganya 21 juta, tapi semuanya relatif lah. Mahal enggak itu relatif. Kalau masih bilang mahal berarti belum jadi target marketnya dia. Sebenarnya nggak ada yang mahal. Juga ini ada tas, ini 400.000 oke lah, 400.000 ini tas 1 juta oke lah. Oke, kita main-main di bengkelnya. Nih motor baru nih, belum di unboxing. Sini banyak motor-motor apa ya? Ada motor polisi di situ. Ini GS. Motor-motor yang servis mungkin dititip, ditinggal. Dan itu motor gua. Udah kelar belum ya? Kayak harusnya udah. Ini udah 3 jam nih. Kayaknya lagi istirahat. Oke, gua diantar sama Arkan tadi ke sini karena kemarin hujan. Terus motor sebenarnya udah jadi kemarin, tapi belum sempet test drive karena hujan. Karena ini SOP-nya dicoba dulu sampai benar-benar enak baru diserahkan ke customer. Motornya udah jadi. Kita nanti ini kemarin quick shifter-nya nggak jalan karena di sini ternyata ada ininya, sensornya. Nah, sensornya kalau nggak ketutup itu kok shifternya nggak jalan. Sekarang sih harusnya udah oke. Ini kita ambilnya sama Mas Ibnu. Udah selesai semua, kita nanti bayar dan apa semuanya di sini. Oke. Okay. Ya, Pak. Mas Pak. Buat kemarin helm taruh sini. Ya. Oke. Oke. Oke, kita nunggu SA-nya dulu. Mas Ibnu. Kayak gini udah nyampe ruangan paling horor. Ruang administrasi. Bayar-bayar. Dari kedua kita mau bayar. Oke, ini aja. Oke, sorry mbak. Aduh, sorry. Sampai jatuh kan? Nggak mau bayar kan ini. Totalnya mana mbak? 3.174.200.
3174200. Oke, begini bayar. Berarti lebih mahal dari mobil. Padahal mereknya sama, servisnya. Oke, jadi mau bahas aja ini semuanya, detailnya apa aja segitu. Oke, rinciannya. Sini oil filternya, satunya 1 liternya 436.000 kali 4 ya. Oil filter 1 aja. Olinya, oli mesin Motul 5W40 300V itu 379.000 kali 4. Jadi 1588. Chain cleanernya 110.000, brake fluid totalnya 137.000. Brake pump tuh 103.000. Total partnya, total itu barangnya yang dibeli itu 2.374.200. Dan servisnya paket A ini jasanya 800.000. Jadi totalnya semuanya di 3.174.200 rupiah. Oke, habis itu selesai, kita ambil motornya dan kita balik. Oke, kita udah sampai rumah, udah servis, udah semuanya. Itu tadi ya, video servis motor ini tadi. Quick shifternya gue udah coba juga, udah nyala. Kemarin nggak nyala karena ada settingan dikit di situ. Oke, sampai sini video kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, subscribe, dan komen buat dukungan kalian di video gue. Dadah. Tunggu di next video untuk motor ini.